guys, ini gue. Ini nyata real guys, dari chat gue sendiri guys ya. Jadi gue cari-cari di FB begitu guys ya. Cari biasalah cowok yang mancing-mancing, ternyata dinyambung guys. Dikasih betul nomor WA-nya guys ya. Jadi gue langsung saja guys ya. Ini gue chat hi, tapi dia kayak ragu mau balas begitu guys. Ternyata dibalas sama dia guys, tapi agak lama sedikit ya. Iya siapa katanya. Gue kan bilang hi begitu. Jujur gue grogi nih guys balas chatnya guys. Saya bilang tuh ini saya yang di FB begitu saya. Tapi dia langsung balas. Orangnya emang gak cuek, dari FB memang gak cuek dia guys. Tapi lihat aja guys, balasnya cuek dia guys. Saya panjang-panjang begitu dia balasnya cuek guys. Ini real guys, cerita nyata gue. Dan sekarang gue udah jadian sama dia guys. Ini sekitar 2 minggu yang lalu, kalau enggak seminggu yang lalu kayaknya guys. Cuman dibales boleh kenalan, enggak cuman dibales boleh begitu belha doang cuman guys, gila. Tapi saya coba terus kan, biasa dah. Saya sudah biasa kayak gitu. Nah saya tanya guys, gak ada yang marah kan aku kenalan sama kamu, saya balas begitu guys. Takutnya kan dia punya cowok, modusnya kan begitu guys. Mau tanya cowok kan gengsi guys. Cuma dibalas gak guys, GK doang guys. Nah di sini saya mikir guys, mau nulis apa ini, mau balas apa ini. Jujur gue grogi guys, baru dapat 2 hari dari FB nyambung. Terus saya minta nomornya di guys, dikasih guys. Di satu kota sama gue guys, ini orang Sorong guys. Sekarang kan saya tinggal di Sorong guys. Saya bilang kan jangan cuek-cuek lah begitu saya guys. Jujur gue grogi nih guys. Ini di saya di tempat kerja nulisnya guys. Dia kan baru kenal, dia bilangnya begitu guys. Saya udah dia balas aja gue udah baper betul ini guys. Saya balas kan dia juga sih, kalau langsung nyambung duh nalah nulisnya salah juga guys, pangsung. Nyambung mending enggak usah kenalan. Ya pangsung lagi guys, salah lagi guys, langsung nikah aja begitu kan guys maksudnya guys. Saya klik tapi nyambung dia guys, langsung balas guys. Ini agak lama ini balasnya. Ini real guys cerita saya guys. Saya kan di Sorong baru guys, tapi saya nggak ada teman cewek kan, jadi saya iseng-iseng cari Debbie begitu. Taunya ketemu namanya Debbie Cindy ya, saya tulis saja Cindy guys. Saya gombalin nih guys, cantik sih tapi sayang begitu. Sayang kenapa? Dibalas guys, masuk gombalannya guys, nggak apa-apa kok sayang gitu saya guys. Cie gitu. Biar dibalas. Jujur saya malu ini guys, chat saja malu ya, belum ketemu guys ya. Dia mengerti guys, katanya cuman gitu doang guys. Nah saya tanya kan, kamu lagi apa, padahal baru chat ini saya sudah modusin kan. Kamu sekarang udah jadi pacar saya guys, mudah-mudahan sampai nikah, makanya saya upload di YouTube guys ya, biar jadi kenang-kenangan nanti. Doain aja guys, kamu lagi apa gitu saya. Lagi diem katanya guys. Gila cuek guys, sama aku lagi diem menyintai kamu gitu saya guys. Kasih emo dulu guys, biar ada baper-bapernya sedikit. Juganya lupa guys. Ini agak lama sih chat-chatannya. Lama guys balesnya guys. Jadi aku tungguin gak dimati-matiin sama sekali HP ini guys. Baru pertama kali kenal cewek di Sorong kan,
jadi pengennya langsung jadi pacar begitu guys. Emang orangnya cuek guys. Tapi pas sudah ketemu nanti saya ini guys share lagi pas saya pas ketemu sudah ada videonya guys. Tapi biar dari awal tahu guys bagaimana perjuangan seorang saya guys. Seorang saya. Bisa aja emang kamu gak punya pacar. Dia nanya balik guys. Dia nanya balik. Gogi nanya itu balasnya guys, nanyanya lagi. Gak punya aku. Gak punya. Bingung saya nulis ini. Gak punya karena aku tahu gombalin lagi guys, tapi gombalannya cek-cek soalnya grogi guys. Karena aku tahu kalau kamu yang kan jadi pacarku gitu ya guys. Gombalannya anak SD ini guys. Nah, langsung dibales guys. Ini saya juga sambil kerja nih nulisnya guys. Ini benar-benar real guys. Ini real saya pertama kali chat. Bukan pertama kali, pertama kali di FB, di WA pertama kali. Ya gembel katanya guys. Gombal kali gitu saya. Pertama kali chat cewek guys di Sorong. Saya kan baru di Sorong guys. Nanti saya upload-upload kota Sorong, unik-uniknya kota Sorong guys. Dia dikasih emot senyum guys, seneng sekali guys. Aduh pilek guys. Saya bingung mau nulis apa ini guys. Mau kembali lagi apa, mau nulis apa, bingung guys. Jadi agak lama bentar guys ya. Grogi guys. Aku bisa kenal kamu lebih deket lagi gak gitu maksudnya feket token gimana aku bisa kenal lagi. Ini guys dibales gak ini guys? Cepet tapi balesnya cuek-cuek begitu guys. Aku bisa kenal kamu lebih deket lagi gak gitu biasanya agaknya lupa guys. Cindy namanya guys. Ih cantik sekali guys. Kalau lihat pas pertama lihat di FB kan profilnya pakai masker. Pas saya lihat di unggahannya cantik guys. Udah kerja kayaknya kerja di kafe begitu guys. Bisa gombalin aja terus entar aku juga apa-apa. Dia bilang gitu guys. Oke siap saya bilang begitu guys. Oh iya saya bilang. Nah ini gombalin lagi guys. Mengajak jalan ceritanya tapi sampai 5 hari enggak jalan-jalan guys. Malu mau ketemu guys. Oh iya kaki kamu lagi sakit saya bilang gitu guys. Enggak tuh katanya masuk lagi nih guys. Bisa jalan. Saya langsung aja bisa jalan. Biasanya kan bisa jalan berarti gitu guys. Takut gak masuk langsung aja bisa jalan gitu. Mengetik dia guys. Tapi saya herannya dia juga ini guys cepet balesnya gitu padahal balesannya cuek tapi cepet guys kayaknya udah ada feeling saya kan orang baik. Kapan saya nanya gitu guys dia bales. Mengetik lagi guys. Apanya katanya guys. Katanya bisa jalan kapan gitu saya. Bingung saya ini guys mau nulis guys. Takut gombalannya gak masuk guys. Ditunggu nih guys. Grogi nulisnya guys sambil mikir sambil grogi guys. Takutnya pas diajak jalan beneran mau begitu guys. Terus sayanya belum siap lagi malu guys. Bisa jalan lagi. Ya kapan kita jalan bareng gitu sih guys. Langsung aja gas kan bro.
Kalau sama cewek nggak usah ditunda-tunda. Nggak mau cari lagi laki-laki toh. Mau baru nge gue katanya guys, sambil ketawa guys. Baru nge dia, kalau maksudnya baru nge kalau dia digombalin gitu guys. Kamu siapa ngajak jalan gue katanya guys. Masih ini dia guys, masih belum percaya guys. Takut diculik kali ya. Ya elah, saya bilang gitu. Maksudnya gombalannya gagal nih judulnya, saya bilang gitu. Tapi salah ngetik guys, gombalan gombalan yang gagal nih judulnya. Langsung saya ketik lagi guys. Maksudnya kan dia nanya kamu siapa ngajak jalan gue. Gue balas di bawahnya, aku manusia yang diutus Tuhan untuk menjagamu, saya bilang begitu guys. Asik. Sambil mikir ini guys, nulis guys. Takut salah. Ku manusia yang diutus Tuhan untuk menjagamu di sepanjang hidupmu. Asik, lepek-lepek guys. Asik. Lama dia balasnya guys. Kayaknya dia ini guys. Masih sibuk ke apa ya. Tapi saya tunggu terus, enggak saya mati-mati ini guys. Kerjaan saya tinggal guys. Biar bisa dapat cewek sorong begitu. Tapi dia orang Jawa sebenarnya, tapi ikut neneknya ke Sorong. Yang ini kena banget katanya guys. Asik. Alhamdulillah, saya bilang gitu guys. Yang ini kena banget katanya. Udah dibilang gitu aja baper saya guys. Alhamdulillah, amin katanya guys. Saya nanya lagi kan, biasanya kan kalau di FB namanya kan suka diubah-ubah tuh. Namanya Abdul diubah jadi John kan biar keren gitu guys. Ini namanya Siti jadi Cindy nih. Jadi saya nanya lagi, nama kamu bener Cindy kan? Iya bener katanya guys. Soalnya aku cuma tahu dari FB gini nih guys. Nah, langsung cepet dia balasnya. Gue ini saya ngetik aja malu-malu ini guys, padahal belum ketemu sama orangnya. Tapi saya ngetik, saya lihat fotonya, habis saya ngetik, saya lihat fotonya guys. Bisa nggak nih ya jadi cewek saya gitu sih guys? Yes, tahunya bisa guys. Pas sudah ketemu dia baik banget. Udah dulu ya, saya bilang gitu guys, soalnya kerjaan masih banyak guys. Lanjut besok kalau masih berkenan gitu saya guys. Takutnya dia nggak mau kan guys. Udah dulu ya, lanjut besok kalau masih berkenan gitu saya guys. Langsung dibalas lagi guys. Iya masih lucu, iya masih, maksudnya iya masih, soalnya kamu lucu gitu ini guys, lucu kamu, amin katanya. Alhamdulillah, amin. Iya sudah nggak dibalas lagi kayaknya ini guys. Nah jadi nggak dibalas.